Pemirsa niat menikah namun terkendala biaya. Nah, pemerintah Kabupaten Cianjur punya solusi dengan program nikah gratis. Selain membantu masyarakat, program ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mencegah praktik nikah siri, nikah di usia dini, bahkan penyimpangan seksual. Raut wajah bahagia terpancar dari pasangan Gagam dan Mia saat melaksanakan prosesi pernikahan di Gedung Korpri Kabupaten Cianjur Rabu pagi. Ya, kedua mempelai ini merupakan peserta nikah gratis dari program yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Segala kebutuhan, fasilitas, dan proses pernikahan mulai dari akad sampai resepsi disiapkan oleh pemerintah secara gratis. Cukup mendaftarkan diri, calon pasangan pengantin yang memenuhi syarat mendapat seluruh fasilitas mulai dari kendaraan, gedung resepsi, catering, dekorasi, make up, hingga mas kawin dan antaranya. Tak hanya itu, lengkap dengan pengawalan serta wedding organizer sehingga seluruh prosesi acara pernikahan ini bisa berjalan lancar. Terlebih saksi pernikahan kedua mempelai ini diwakili langsung Bupati Cianjur Herman Suherman serta Kepala OPD. Program nikah gratis ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mencegah maraknya praktik nikah siri, pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, serta penyimpangan seksual. Ini akan kita buka sampai ke pelosok-pelosok, bukan hanya di kota saja. Dan tempatnya pun situasional. Bila perlu kita yang datang ke mempelai wanita dan pria. Dan fasilitas secara keseluruhan ya Pak Bu? Sama, fasilitasnya kita siapkan, mobil kita siapkan, patwal kita siapkan, cateringnya, gedungnya, mas kawinnya, dan lain sebagainya. Ini ditanggung penuh oleh pemerintah. Program nikah gratis ini pun disambut baik oleh masyarakat, khususnya yang berniat untuk melaksanakan pernikahan, namun terkendala biaya. Salah satunya pasangan Gagam dan Mia yang sebelumnya berniat melangsungkan pernikahan pada bulan November nanti. Mengetahui dari selebaran program nikah gratis Pemkab Cianjur, pasangan ini memutuskan untuk mendaftarkan hingga akhirnya lolos persyaratan, dan pernikahan pun bisa terselenggara lebih awal di bulan Agustus ini. Terus langsung nyoba, cepat. Terus langsung nyoba daftar ya waktu itu? Nyobain daftar, prosesnya cepat. Oh gitu. Gimana fasilitas apa aja yang diberikan sama pemerintah? Fasilitas mobil, catering, gedung, dekorasi, mas kawin. Pasangan yang mendaftar akan diverifikasi dan dilihat 3 poin persyaratan utama, yakni usia di atas 20 tahun, warga Cianjur, serta masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat akan mendapat fasilitas nikah gratis, baik warga masyarakat, perkotaan hingga pelosok daerah di wilayah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.